Jakarta. Nah, ini berubah yang sangat banyak sekali, padahal sekarang sudah naik di 260 juta. Tapi tetap walaupun data kereta cepat itu sudah naik. Dan halo, assalamualaikum, selamat datang, selamat berjumpa bersama Asentrak. Baik, sekarang hari Sabtu 2 Desember, saya berada di stasiun Palarang memantau perjalanan kereta cepat yang dari Jakarta ke Bandung. Nah, di belakang saya itu di tunnel terowongan 10 itu sudah keluar katanya. Jelas tuh. Baik, yang beri minuman jangan lupa subscribe dong, terus pantau terus, mantap, lanjut. Ya, katanya udah datang tuh. Bus datang. Nah, ini teman-teman penumpang yang mau ke arah Jakarta dari stasiun Palarang di malam minggu ini atau hari Sabtu malam minggu tetap ramai teman-teman. Nah, ini yang sudah naik ke live R2 ini adalah penumpang yang dari ruang tunggu, jadi sudah melakukan pemeriksaan di ruang tunggu atau sudah keluar di R2 yang memiliki kereta api cepat nomor G1234 dimohon untuk segera mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Sebelum meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan. Jika dilihat dari sana, begitu keluar ataupun atau di ruang tunggu sudah stasiun. Oh, nah, ini di peron ruang tunggu sudah kelihatan di tempatnya di lift yang turun itu sudah penuh tuh, sudah mulai banyak. Nah, ini yang mau jurusan ke Halim. Luar biasa banget. Ramai ini, lumayan ramai, stabil ramainya, masih ada terus penumpangnya. Baik teman-teman, di sini sudah kelihatan penumpang yang mau ke arah Jakarta. Ini ke stasiun Cikarang maupun ke stasiun Halim Jakarta sudah menunggu kereta cepat Jakarta Bandung yang dari stasiun Tiga Luar menuju ke stasiun Palarang. Baik, ini penumpangnya tidak resmi yang sudah menunggu. Jadi kereta cepat itu benar-benar jadi alat transportasi andalan sekarang di masa kini. Ini gak resmi tetap pas hari Sabtu malam minggu. Jalan penumpang kereta cepat yang dari Bandung Tengah tadi barusan dari kereta feeder. Ini dari kereta feeder ini yang dari Bandung Tengah mau menuju ke stasiun Jakarta atau mau jalan penumpang kereta cepat. Baik, tuan. Oke. Inilah calon penumpang kereta cepat yang dari Bandung Tengah yang tadi habis turun dari kereta feeder mau menuju ke stasiun Jakarta. Baik Cikarang, baik Karawang maupun stasiun Halim Jakarta. Nah, ini penumpang yang sangat banyak sekali, padahal sekarang sudah naik di 260 juta. Tapi tetap walaupun kereta cepat itu sudah naik tarifnya menjadi 260 juta, tiketnya tetap aja ramai, jadi seolah-olah ini kereta cepat menjadi
transportasi utama atau andalan sebagai mode transportasi keluar kota gitu, gitu ya. Jadi sekarang tetap ramai. Sampai ke ujung-ujung ini sangat penuh ini sampai ke ujung-ujung. Kita lihat ya. Nah, inilah kereta yang ditunggu-tunggu orang penumpang sudah datang melewati jembatan baja. Baik, adalah sudah datang si komodo silver merah marun. Ketik-ketik melewati jembatan baja dan sudah turun di stasiun Palalara. Baik, dia sangat pelan karena sebelum berhenti di sini sudah melakukan perjalanan sejak jarak 32 kilo. Dengan nomor K1122 G K1122. Nah, baik, setelah penumpang sudah naik semua dan 8 gerbong ini penuh, kereta dengan nomor G122 akan diberangkatkan ke stasiun Halim dari stasiun Palalarang jam 3:30. 1:15:30 akan diberangkatkan ke stasiun Halim. Oke, kereta cepat bos, tancap gas. Baik, sudah bersih penumpang semua ada di bawah.